Ketua DPRD Jepara, Bapak Haizul Ma'arif SH, sebagai Ketua Dewan Termuda Pejuang Aspirasi. Haizul Ma'arif tercatat sebagai Ketua Dewan Termuda di Pati Raya. Sejak menjabat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Jepara, ia membuka pintu selebar-lebarnya kepada siapapun untuk menyampaikan aspirasinya kepada DPRD Jepara. Ia juga berusaha lebih dekat dengan masyarakat dengan turun ke lapangan. Mendengar keluh kesah dan aspirasi masyarakat, beberapa program berhasil direalisasikan dari kunjungan itu, seperti penataan drainase, jalan usaha tani, hingga program pemberdayaan. Gus Haiz, sapaan akrabnya, juga berusaha mendengar keluhan masyarakat melalui dialog interaktif di radio lewat Taman Sari Menyapa. Di sisi lain, ia tak sungkan meminjamkan mobil dinasnya untuk warga Jepara yang hendak akad nikah. Mobil dinas bisa dipinjam saat akhir pekan dan tidak berbarengan dengan agenda kedinasan. Sudah banyak pasangan pengantin yang memanfaatkan fasilitas dari Ketua DPRD Jepara ini.